Warga negara asing berkebangsaan Pakistan ditangkap kepolisian Polda Sumatera Barat usai dilaporkan telah melakukan tindakan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berusia 13 tahun. Tersangka melakukan tindakan tidak senonoh saat berkunjung ke sebuah toko pakaian di daerah Padang Timur, Kota Padang. Kepolisian daerah Sumatera Barat tangkap seorang pria warga negara asing berkebangsaan Pakistan berinisial AHB. Pria ini diduga melakukan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur. WNA berkebangsaan Pakistan ini melakukan aksi pencabulan di toko pakaian miliknya di kawasan Kecamatan Padang Timur. FA yang masih berusia 13 tahun merupakan anak dari temannya. Pelaku juga mengancam korban agar tidak memberitahu siapa-siapa soal kejadian ini. Nama AHB, ya, Mr. AHB, kemudian melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur 13 tahun atas nama FA. Kejadian dilakukan di Jalan Sutomo, Padang. Korban alami trauma dan saat ini warga negara Pakistan tersebut masih dalam pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Sumatera Barat untuk diketahui status hukum lebih lanjut. Pelaku akan dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.